Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian terhadap kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang berisikan nahwu, shorof dan balaghah, kita lanjutkan. Kita berada di halaman 64. Al-mabhatsur rabi'u, utawi pembahasan keempat, iku fil maf'uli fihi, eng dalam maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu seperti kalau di Indonesia, bahasa Indonesia, keterangan tempat atau keterangan waktu. Keterangan tempat, tempatnya di mana pekerjaan itu terjadi, atau waktunya kapan pekerjaan itu terjadi. Wa utai al-maf'ulu fi iku ismun isim. Yuzkaru kang disebut apa ismun? Disebut libayani zamanil fi'ali. Kanggo nerangake waktune pekerjaan. Kapan pekerjaan itu dilaksanakan. Au makanihi uta tempate al-fi'li. Dikerjakan di tempat mana. Contoh. Nahu aywan dalika dikesetem guna maful fi iku nahu safaro lailan. Safaro wis mlaku sapa Zaid misalnya. Lailan ing dalem wektu dalu. Nah, lailan itu disebut maful fi karena dia merupakan keterangan waktu. Kapan perginya lailan ing dalem wektu dalu. Wa masya lan wis mlaku sapa Zaid. Milan eng sakmil, sakmil itu satu, kurang lebih 1,6 kilo. Wa yusamma lan diarani apa al-awwalu sing pertama, lailan mau, itu kan keterangan waktu, diarani zorfa zamanin eng aran dorob zaman. Wasani lan diarani apa sing kedua, ya kuwi milan sakmil mau. Zorfa makanen eng zorof makan, keterangan tempat, tempatnya di mana ya, satu mili itu tadi perjalanannya. Wa kullu asma'iz zaman, utawi semua isim-isim zaman, isim sing nuduhake waktu, iku sholihatun patut lin nasbi untuk dinasobkan ala zurfiyati ing atase bangsa dzorob. Lah bagaimana dengan isim yang menunjukkan tempat? Ternyata ada persyaratan. Wala yasluhu lan ora patut min asma'il makani, sang isim-isim sing nuduhi tempatmu, illal mubhamatu, kecuali apa? Isim tempat sing bersifat mubham. Isim-isim tempat sing bersifat mubham artine tidak muayyan, tidak tertentu ya. Ka asma'il jihati, kaya jeneng-jeneng arah. Arah asiti kang 6. Arah 6 itu kan kamu mengatakan saya di atas Z misalnya. Di atas seberapa gitu. Nempel sirai di atas 10 kilo di atasnya pakai pesawat terbang ya di atas gitu. Jadi mubham. Wa ya uta al-jihatu sit wa asma'ul jihatu sit iku fauku lafal fauk di atas itu mubham. Wa tahtu di bawah itu juga mubham. Wayaminun lan di arah kanan itu juga mubham, kanan. Kanan itu seberapa? Nempel juga kanan, 1 meter juga kanan,
10 kilo juga kanan, sebelah kanan itu mubham. Wasimalun lan sebelah kiri itu juga mubham. Wa amamun lalafal amam di depan. Wa khalfun di belakang. Itu semua arah enam itu mubham. Mubham itu tidak tertentu, seperti yang saya katakan, ya sebelah kanan bisa nempel, bisa 10 kilo ke sana juga sebelah kanan. Nah ini yang mubham kayak gini boleh menjadi dhorof, ya, boleh menjadi dhorof. Namanya dhorof ma, makan karena tempat dan keterangan tempat. Wa ka asma'il maqadir lan kaya isim-isim sing nuduna apa jenenge ukuran, ya kaya saro mbak wis mlaku sapa Z milan ing sakmil. Sakmil. Sakmil tadi katakan 1,6 kilo ya. Au farsakhon uto sak farsakh. Berapa kilo itu ya sak parsak gula hijau itu no. Au bariden utlo sak pos istilah pos itu ya kurang lebih 16 kilo ya. Wakas mil makani lan iku kaya jini isim sing nuduh ke tempat alari utai isim sabako kang wis ndisik apa syarhuhu keterangannya alari fil mustaqati ing dalem isim sing mustaq. Isim mustaq isim yang dibentuk dari tasrifan itu yang kemudian dicari tasrifan sing menunjukkan isim zaman atau semakan. Contoh jalasa wis lungguh sapa Zaid. Nah sekarang isim zaman isim makanya jala saya jelisu julusan wa majlisan wa wajalisun wa zaka majlisun ijlis la tajlis majlisun majlisun. Ya cari isim makan apa isim makan ini ya, majlis majlisal khotibi yang dalam majlise wong sing pidato. Jadi dia duduki tempat duduknya khotib. Lah ngoten iku isa dinilai mubham kabeh urung mukhtas urung tertentu. Bikhilafil mukhtasi kelawan bedane isim makan sing tertentu. Itu tidak boleh menjadi dhorof. Kadari kaya dene adar dari kuning gedung rumah gede. Biasanya kalau di Sumatera itu rumah untuk keluarga besar ya. Di situ ada mbah-mbahnya atau buyutnya terus anak-anak berang-berang untuk beberapa keluarga rumah besar gedung. Nah, sekarang digunakan untuk gedung adar. Gedung kok sebut albed ya rakena. Albed itu rumah kecil untuk satu keluarga, dia maksimal dua keluarga itu albed. Jelas tuh dimo. Kadar wal masjid lan masjid, masjid tu rakeno, apa buat jadi no dorof rakeno. Lah nak saya ngurakeno tiga idorof, kepingin untuk menunjukkan dorof bagaimana? Gampang kasih fi di depannya. V huruf jer. Contohnya mamane kamu shalaitu al masjidah salah. Karena al masjidah isim makan yang mukhtas atau muayyan yang tertentu. Ketika muayyan tertentu mukhtas kayak gitu, enggak boleh kamu jadikan dhorof mbok nasabke. Lah terus piye nak kalau saya ingin mengatakan saya duduk di masjid, kasih fi.
dia tidak lagi dorob, tapi dijerkan oleh fi huruf jer, dibantu dengan fi. Ini coba dulu ini. Falayun sobu mongko ora kena dinasopake sapa muhtas mau ala dzurfiyati ing atase bangsa dadi dzorob ndak boleh. Bal yujarru balik dijerke ngono apa muhtas mau bifi kelawan fi. Takulu hale ngucap sapa sira jalastu fit dari. Ora kena jalastu daro. Aku lungguh ing dalam gedung misalnya ndak boleh. Ya harus kasih fi. Kenapa harus kasih fi? Karena dia isim makan yang muhtas tertentu. Dari yang dalam gedung. Seperti ini, sholaitul masjidara kena, sholaitu fil masjidi. Sholat sopengsun fil masjidi yang dalam masjid. Nah nanti akan ada lafal, terkadang bisa digunakan dorob, terkadang tidak digunakan dorob. Jadi mubtada, jadi khobar, misalnya jadi fa'il. Yang kayak gitu itu namanya dorob mutasorrif. Dorob yang bisa ditasrif, bisa pindah-pindah posisi. Bisa jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi maf'ul. Lafalnya itu bisa jadi macam-macam kayak gitu. Itu namanya mutasorrif. Lah kalau tidak bisa pindah-pindah, biasanya digunakan untuk dorob terus. Yo kadang-kadang saja tidak jadi dorob tapi dijerkan dengan huruf jer tertentu, misalnya min. Nah itu namanya ghairu mutasorrif. Ayo kita baca sekarang. Wa ma utawi lafal yustakmalu kang digunakan napa madzorfan alih dadi dzorof. Wa ghairu dzorfin lan ora dzorof bisa digunakan dzorof, bisa digunakan selain dzorof. Min asma iz zamani saking isim-isim zaman awil makani uta isim makan iku yusamma diarani apa ma diarani mutasorrifan ing mutasorrif. Nahu ya yaumin lafal yaum laila. Yaumin laila bisa jadi dzorof. Kamu mengatakan jitu minal bait yaumas sabti misalnya. Aku sudah datang di pesantren ini dari rumah hari Sabtu. Yaumas sabti jadi dzorof. Yaum tidak jadi dzorof iso. Yaumus sabti jadi mutada. Utawi dino Sabtu iku yaumu dzahabi ilal ma'had. Iku dinone lungaku ning ma'had. Yaumu jadi mutada sing pertama, sing kedua jadi khobar. Yaumus sabti yaumu dzahabi ilal ma'hadi. Laila yang ngono dalu mail yang ngoten farsah yang ngoten ukuran-ukuran di Arab. In yuqalu krono iso diucapake yaumuka utai dinomu. Wah dino iki dinomu mau iku yaumun mubarakun dino sing diberkahi. Harimu ini hari yang diberkahi. Soalnya delalah dino iki kamu sregep, sholatmu sregep, ngajimu sregep, delalah paham sisan ya. Dino iki kamu bisa membantu kawanmu ya. Iku yaumun mubarakun. Dan ini ukuran sekarang. Wal milu utai sakmil 1,6 kilogram ya. 6 kilogram itu kilometer. Iku sulusul farsakhi, sepertigane farsakh
Berarti sak farsah 1,6 kali 3. Piro kuwi? 4,8 kilo atau kurang lebih 5 kilo sak farsah. Nggih. Wal farsahu utai sak farsah sepertelon tok ya. Mil iku sepertelon farsah. Berarti 3 kali lipat. Satu bener ya. 4,8 ya. 4,8 kilo. Wal farsahu utai sak farsah iku rubu'ul baridi seprapate sak pos. Berarti sak farsah 4,8 mau nak kali 4 piro? Woi, pundul nggo sakeh pundul ya. Piro? Merong puluh ya. Merong puluh. Jadi sak bari sak posis 19 kilonan. Tapi ada juga yang mengatakan tidak seperti itu. Tidak sebanyak itu sak bari duwe. Mula kaya ning daerah Sayung Merona sithik disebut ning pos. Gitu, terkenal apa? Ning daerah pos. Karena jaraknya kurang lebih 17 kilo dari Demak. Nah, mungkin jalan ini sih orang lurus mobil sehingga dikatakan sak pos sekitar 16,5 sampai 17 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iku lapal kuwi mau kabeh diarani mutasarrif. Bisa dalam posisi mubtada, posisi khobar, tidak harus selalu dzara. Lah terus kok ngoten pripun? Ya disesuaikan konteks kalimat to. Nah kalimat menghendaki dia untuk jadi mubtada, ya mubtada. Kalau dzorof ya dzorof kan begitu. Wa ma utai lafal yulazimu kang no apa netepi apa ma azorfiyata ing bangsa dzorof pakot hale bloko awi zorfiyata uta bangsa dzorof au basibha lan serupane dzorof apa sing serupane dzorof wa wa utai sibuha iku aljarru dijerake bimin lawan min iku yusamma dijenenge apa ma dijenenge ghaira mutasarrifin ing ora mutasarrif nahu qattu babar pisan blasnge wa audu padha niku diarani ghairu mutasarrif. Coba dilok ning isor iki. Nomor 1 qattu. Bagaimana penggunaan qattu? Qattu utai lafal qattu iku dzarfun dzaraf. Istighraq lizamanil madhi kanggo menghabiskan waktu yang lewat. Contohnya gini. Ma fa'altuhu qattu. Ma fa'altu aku durung tau nglakoni. Hu ing perkara, perkara apa aku ndak pernah menjalankan. Qattu ing dalam selawase sebelumnya itu sama sekali. Wa'udhu utai lafal audu iku listighraqi zamanil mustaqbal untuk menghabiskan zaman yang akan datang. Nahu la af'aluhu aku tidak akan pernah melakukan hu ing tindakan itu audu ing dalam sama sekali. Jadi kalau audu untuk sama sekali yang akan datang, kalau qattu sama sekali untuk yang sudah lewat. Wala yustakmalani dan tidak pernah digunakan nopo qattu waru audu illa ba'da nafjin
kecuali sa'use nabi. Dama ro'aita halikoyo oleh misningali sopo siro. Nah, sekarang contoh lagi yang ghairu musta'mal. Wa baina lafal baina. Wa baina ma lan lafal baina ma. Sing artinya bisa ketika. Kita lihat di nomor 2. Yuqalu diucapke apa baina utawa baina ma. Padha kuwi baina karo baina ma. Lan baina ma mana kang kenapa niku zaidah. Nah, contohnya yukol diucapke baina ana jalisun utawa baina ma ana jalisun sewaktu utawi ingsun iku jalisun lagi lungguh nggih hadhara wis teka sapa fulanun seseorang. Asale ngeten baina itu di antara atau sewaktu. Al aslu utai asale seperti ini. Hadhara wis teka sapa fulanun fulan baina asna'i zamani julusi. Ing dalem tengah-tengahe zaman lungguhku. Jadi sewaktu saya lungguh di tengah-tengah saya sedang duduk si seseorang itu datang. Fal alifu mongko utawi itu kan baina no alife, asalnya kan baina tok tanpa alif. Fal alifu mengota alife ku zaidatun tambahan. Wa kadza lan iku koyo dene alif ma utai ma. Nak baina ma zaidae loro mim karo alif. Nak baina zaidae sisi tok alif. Lagi contohnya wa nahwu qablu wa ba'du waladun lan ba'inda. Kalau yang qablu wa ba'du biasa. Sekarang untuk ladun lan inda. Nomor 3 di bawah. Ladun wa inda ya. Semenjak atau sewaktu inda. Nak ladun sejak semenjak. Ladun wa inda iku bi maknan wahidin. Utara apa ladun lan inda iku kelawan satu arti. Lakin inda tetapi ini utai lafal lakin na indah, tapi ini lafal indah ikutus tak malu digunakan apa indah zorfan halid dadi zorof lil a'yani kanggo piro-piro zate wong zate benda wal ma'ani lan yang bersifat tidak zat wal ghaibi lan digunakan kanggo barang ghaib wal hadiri sing seseorang yang tidak hadir wal hadiri sing hadir tapi waladun utai lafal ladun iku latus tak malu ora digunakan apa ladun illa lil a'yanil hadirati kecuali kanggo wong-wong atau benda-benda hewan-hewan yang hadir. Takulu haling ngucap sapa sira al hadzal qawlu utawi ikilah omongan jika misalnya kamu menilai omongan seseorang indi mungguhku iku sawabun bener wala takulu lan ora kena ngucap sapa sira huwa utawi hadzal qawl iku laduni ana sandingku iku sawabun bener ora kena soale apa jenenge untuk apa tadi ladun untuk akyan iki omongan iki ora termasuk akyan bataku durang ngucap sapa sira indi iku ana sandingku malun utahe bondo. Wa ingkana senajan ono ngono pemal iku wa iban tidak di sini. Nah kaya ngoten niku ora kena nganggo laduni.
Wala takuru lan ora ngucap, ora kena ngucap sapa sira ladune malun ora kena. Ladune iki khusus untuk barang benda orang yang hadir. Illa idza kana ketuane nek ana pemal iku hadiron ada di tempat. Nah, ora ada di tempat harus pakai bukan apa jenenge ladune tapi pakai ain di. Hanya penggunaannya aja lebih khusus untuk laduni mau. Cukup walhamdulillahirabbil alamin.